Assalamualaikum, balik lagi bersama Jabi Channel. Mungkin teman-teman masih ingat dengan kedua router ini yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Yang pertama yaitu Huawei HG8245H dan ini JTE CXHN108N. Yang mana di sini di yang pertama ini Huawei HG8245H saya pernah membuat video bagaimana cara setting dan bagaimana cara membuat PPOE daripada router ini. Kemudian yang kedua di sini JTE CXHN108, saya juga pernah membuat video bagaimana cara setting AP atau access point daripada modem ini. Dan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat PPOE di modem ini. Yang mana untuk membuat access point atau AP dan ditempatkan di outdoor atau di luar, itu kita tidak perlu harus menarik kabel casan charger ke sini keluar. Jadi dengan membuat PPOE, kita akan memodifikasi daripada lubang LAN ini dan kita akan gunakan jalur LAN ini sebagai satu daya atau untuk menyalurkan tegangan daripada modem ini, dan ini tidak akan digunakan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan ke tutorial cara bagaimana membuat jalur PPOE daripada JTE CXHN108 ini agar bisa digunakan di outdoor tanpa harus menarik kabel adaptor sampai ke atas. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya kita bongkar dulu modem ini dengan cara membuka baut yang ada di bawahnya ini. Setelah itu, dengan menggunakan obeng, kita colek sambungannya, kemudian depannya. Ini membukanya sangat mudah sekali. Dengan cara colek begini, modem ini akan terbuka. Setelah terbuka ini, saya jelaskan untuk membuat PPOE kita harus memotong jalur yang masuk ke salah satu jalur LAN ini, baik itu 1, 2, 3, 4, kita pilih salah satu aja. Di sini saya akan memotong jalur di LAN 1. Yang kita potong jalurnya yaitu adalah jalur pin 45 dengan 78, karena 45 dan 78 itu adalah untuk tegangan, sementara 1, 2, 3 dan 6 itu untuk jalur data internet. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk jalur 1, 2, 3 dan 6 itu letaknya ada di bawah. Dan untuk jalur 45, 78 ini dia ada di atas. Yang akan kita potong di sini. Nah, ada garis yang dari jalur LAN ini yang kuning ini, dia ada dua di sini dan di sebelah sini. Letaknya ada di sini. Pas di pinggirnya. Itu ada berdempetan di sini. Di sini 45. Sini 78. Nah, kita tinggal potong aja jalurnya menggunakan cutter atau pisau tajam. Dengan menggunakan kamera HP dan di zoom itu pasti kelihatan. Karena tidak ada jalur lain dan di sebelahnya itu ada resistor 3 biji. Kita tinggal tarik aja.
berhimpitan dengan jalur kuning ini. Disitu ntar setelah dirasa jalurnya sudah terputus, kita tinggal lakukan pengukuran. Oke, sekarang saya akan potong jalur daripada pin 4578. Di sini untuk memotong jalurnya saya menggunakan pisau atau cutter pun bisa. Pemotongan jalur selesai, kita ke tahap selanjutnya. Setelah kita melakukan pemotongan jalur pada fin-fin lan ini, kita akan melakukan pengukuran. Nah, untuk jalur LAN 1, 2, 3, dan 4 itu sama saja dalam hubungannya. Di sini saya contohkan ya, untuk LAN 2 yang belum dipotong atau yang tidak dipotong jalurnya, itu untuk jalur 4578 itu terhubung dengan pin-pin yang lain. Soalnya ini dia. Tuh. Itu ada terhubung. Kemudian jalur 5 juga terhubung. Jalur 7 juga terhubung dengan yang lain. Demikian juga dengan yang 8. Kemudian kita coba di jalur LAN 1 dengan pin yang sudah kita putus, yaitu jalur 4578. Di sini jalur 4. Tuh. Dia sudah tidak terhubung dengan jalur 123. Tapi untuk yang 45 dia hanya terhubung dengan 4 dan 5. Sementara dengan yang lainnya itu tidak. Kemudian untuk yang jalur 7 juga sama. Dia sudah tidak terhubung dengan jalur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 8 juga. Yang 8 itu pasangan dengan yang 7, dia pasti terhubung. Sekarang kita tinggal hubungkan antara pin yang 45 dengan plus, kemudian yang 78 itu ke min. Nah, untuk yang 45 itu kita ambil salah satu aja karena mereka sudah terhubung. Kemudian yang 7 dan 8 juga sudah terhubung, kita hubungkan salah satu aja. Baik yang itu 45 kita ambil satu aja, baik 4 nya aja ke plus, ataupun yang 5 aja ke plus, kemudian yang 7 juga ke min, atau yang ke 8, yang 8 ke min, itu salah satu aja. Sekarang kita lakukan penyortiran. Oke, pertama-tama saya akan menghubungkan jalur positif terlebih dahulu. Di sini jalur yang digunakan adalah jalur 45. Nah, jalur 45 ini sudah terhubung, jadi saya akan pilih salah satu aja.
antara 4 dan 5. Dan ini jalur positifnya dari colokan adaptor. Saya kasih timah dulu biar lebih mudah. Kemudian ya, saya pakai jalur yang 5 untuk positifnya. Kemudian saya hubungkan ke sini ke kaki positif colokan adaptor. Selanjutnya untuk kaki negatif di sini adalah 7 dan 8. Saya pilih salah satu aja, yaitu 7 atau 8 sama aja. Kemudian kita hubungkan ke jalur negatif dari colokan adaptor. Dan seperti inilah jalurnya. Saya perlihatkan lebih dekat lagi. Positif ke kaki 5, kemudian negatif ke kaki 8. Sekarang kita coba. Sebagai contoh, seperti biasa saya menggunakan kabel splitter, kemudian kabel LAN. Tapi ya, sebagai contoh tadi itu saya menggunakan ukuran panjang 80 cm kira-kira. Setelah itu kita hubungkan kabel splitter ini dengan kabel LAN. Nah, kemudian ujung dari kabel LAN ini kita masukkan ke LAN yang sudah kita modif tadi, yaitu LAN 1. Kita balik aja biar mudah, biar kelihatan. Kemudian colokan ini kita masukkan ke adaptor. Mudah-mudahan berhasil. Kita nyalakan. Dan ternyata bisa dilihat router ini bisa menyala. Ditandai dengan tanda indikator ini dan yang empatnya. Router ini bisa dijadikan AP di luar ruangan dengan menggunakan pelindung supaya tidak terkena angin dan hujan tanpa harus membawa kabel charger melalui colokan ini. Dan kita ganti dan kita modif melalui kabel LAN ini. Jadi kalau misalnya kabel ini kita pakai yang 20 meter atau 15 meter dan kita tempatkan router ini di luar, di atas untuk menyebarkan ulang, itu bisa. Kemudian untuk adaptornya sendiri, kalau misalnya itu tidak bisa mengangkat router ini, kita bisa memakai adaptor dengan ampere yang lebih besar. Oke. Cukup sekian tutorialnya.
Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.